Pemirsa, jenazah Irma Lestari, WNI korban gempa Turki asal Lombok, NTB, disambut ratusan warga Lombok. Ya, sementara keluarga korban Niwayan Supini asal Bali histeris karena tak menyangka anaknya jadi korban gempa dahsyat Turki. Jenazah Irma Lestari tiba di tanah kelahirannya Labuapi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Tengah setelah penerbangan dari Turki bersama 84 pekerja migran Indonesia yang selamat. Kedatangan jenazah disambut tangis pilu ibu dan dua anaknya yang menyaksikan peti jenazah disemayamkan di Masjid Nurus Solihin. Setelah disolatkan, jenazah korban langsung dimakamkan di pekuburan keluarga. Jenazah almarhumah diserahkan langsung pihak Direktur Perlindungan Pekerja Imigran WNI KBRI Ankara Turki kepada pihak keluarga beserta sejumlah barang yang ditemukan. Keluarga atas kepulangnya Ibu Irma Lestari. Sejak gempa di Turki tanggal 6 Februari 2023, Ibu Irma Lestari termasuk dari 5 warga negara Indonesia yang hilang kontak sejak gempa terjadi. Kemudian melalui kerjasama dari KBRI Ankara, dari pemerintah pusat, dari Kementerian Luar Negeri, dari BP2NI, Basarnas, BNPB, dari kepolisian, telah berupaya untuk menemukan Ibu Irma Lestari. Sementara itu, tangis keluarga pecah menerima kedatangan jenazah Niwayan Supini yang juga menjadi korban gempa di Turki. Jenazah diantar polisi dan kedutaan besar Turki yang diterima oleh keluarga korban dan Bupati Kelungkung. Korban meninggalkan seorang suami dan 3 anak. Almarhumah merupakan pekerja terapi spa di wilayah Turki dan kali pertama jadi pekerja migran. Rencananya pihak keluarga akan menitipkan jenazah korban selama 1 bulan sambil menunggu hari baik untuk dilakukan prosesi penguburan jenazah. Korban akan dikuburkan di kuburan umum desa setempat di Kelungkung, Bali. Pemirsa, selain Turki, bantuan kemanusiaan Indonesia bagi korban gempa bumi juga tiba di Suriah. Bantuan disalurkan dalam bentuk uang dan kebutuhan pokok senilai lebih dari 2 juta dolar Amerika Serikat dengan berat 75 ton. Dua pesawat Garuda Indonesia mengangkut bantuan kemanusiaan tiba di Bandara Internasional Damaskus, Suriah Rabu lalu. 75 ton bantuan bagi korban gempa berisi pakaian, tenda, tempat tidur darurat dan makanan serta generator listrik diserahkan kepada otoritas setempat. Tidak hanya barang, pemerintah Indonesia juga menyerahkan uang 1 juta dolar Amerika Serikat untuk penanganan pasca gempa. Bantuan diterima Deputi Menteri Urusan Administrasi Lokal dan Lingkungan Mustas Duazi. Akibat gempa bumi di Suriah, 8,8 juta warga ikut terdampak, di mana 5.800 diantaranya meninggal dunia. Bantuan Indonesia untuk Suriah ini juga turut didistribusikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Suriah, Wajid Fauzi. Merupakan kesempatan bagi kita untuk memberikan bantuan, mempererat hubungan, dan memperkuat solidaritas kita dengan negara sahabat, dalam hal ini Suriah. Jika kita buka catatan sejarah, maka negara Suriah adalah menjadi salah satu dari negara-negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Saat kembali ke tanah air, pesawat pengangkut bantuan juga membawa 27 warga negara Indonesia yang lebih 2 pekan bertahan di shelter kedutaan besar Indonesia akibat terdampak gempa. Pemirsa, gempa bumi yang mengguncang Turki dan Suriah meninggalkan luka mendalam. Banyak anak menjadi yatim piatu setelah kehilangan ibu dan juga bapak. Bahkan tidak sedikit di antara mereka juga kehilangan sanak saudara. Bocah ini bernama Syaban Al-Sawadi.
Dari usianya masih anak-anak, ia harus menanggung beban berat karena sudah tidak lagi memiliki ayah dan ibu. Selain kehilangan kedua orang tua, Syaban juga kehilangan tiga saudara akibat gempa besar yang mengguncang Turki dan Suriah beberapa pekan lalu. Syaban selamat setelah ayahnya melempar dari apartemen saat gempa terjadi. Abu saya ini anak ketayam, abu zatin bidaraj, abu saya terjua tabu alba terjua sya. Ami malaat mahal tabbaitna kullu, abu izalat tahat tabu ala daraj. Kini Syaban tinggal bersama neneknya Busra Barakat yang berusia 50 tahun di tenda pengungsian yang sekarang mereka sebut rumah bersama para penyintas lainnya. نقص كبير إيش تغير يعني فجأة راحت عائلة من حي من من بيتي يعني عائلة بحالة وأنا كان رايح لي قبل اثنين يعني تقريبا هي البكر فضت حياتي إلا شيء. Gempa bumi kini menjadi penderitaan yang harus warga Suriah hadapi setelah sebelumnya perang berkepanjangan mengusir setengah warganya ke luar negeri dan membunuh puluhan ribu orang lainnya. Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Perdana Menhan Malaysia yang berhormat Dato' Sri Utama Haji Muhammad bin Haji Hasan. Kunjungan Perdana Menhan Malaysia ini menunjukkan adanya hubungan bilateral yang erat antara Indonesia dan Malaysia. Prabowo Subianto mengapresiasi lawatan Menteri Pertahanan Malaysia Dato' Sri Utama Haji Muhammad bin Haji Hasan yang resmi dilantik pada 3 Desember 2022. Lawatan perdana ini sekaligus perkenalan ke Kementerian Pertahanan RI dan menunjukkan eratnya hubungan bilateral antar kedua negara. Prabowo juga memberikan dukungan penuh serta meyakini bahwa pengalaman dan kapasitas Menhan Muhammad akan mampu meningkatkan hubungan kerjasama pertahanan. Dalam hal ini, Kemhan RI terus berkomitmen untuk bersama-sama Kemhan Malaysia menciptakan hubungan bilateral pertahanan yang harmonis dan saling menguntungkan. Sebelumnya, Indonesia dan Malaysia telah menandatangani MOU bidang pertahanan pada 8 Agustus 2022. Diharapkan dengan adanya MOU, kerjasama pertahanan kedua negara dalam bidang industri pertahanan, pendidikan, serta operasi dan latihan bersama akan semakin signifikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim rescue pemadam kebakaran Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah berhasil mengevakuasi seekor kera ekor panjang yang masuk permukiman dan sempat mengejar anak-anak. Diduga kera tersebut hewan peliharaan warga yang lepas dari kandangnya. Menggunakan alat sederhana terbuat dari jaring, tim rescue damkar berupaya mengevakuasi seekor kera ekor panjang yang masuk ke permukiman di Jalan Matal Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saat berkeliaran di permukiman, kera sempat menyerang anak-anak. Beruntung tidak ada yang menjadi korban serangan kera tersebut. Menurut warga setempat, diduga kera ekor panjang tersebut adalah hewan peliharaan milik warga lain di luar komplek mereka yang terlepas. Kera itu bergeraknya kayaknya lepas dari warga sini, tapi kalau warga sini nggak ada yang melapor, Pak. Berarti warga luar, Pak. Masyarakat sini tadi sempat anak kecil sempat dikejarnya. Kera yang sangat gesit tersebut akhirnya berhasil ditangkap petugas setelah bersembunyi di tempat sempit dan terperangkap di kandang yang disiapkan petugas. Mengevakuasi membutuhkan waktu 30 menit sudah dapat kita evakuasi. Masyarakat merasa resah, sudah merasa senang saat sekarang. Kera ekor panjang tersebut kemudian dibawa petugas ke posko rescue damkar Kota Palangkaraya sebelum dilepaskan ke habitatnya di hutan. Iya. Ini kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Wisatawan yang sedang berlibur ke Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, berhamburan dikejar orang utan. Tidak hanya itu, orang utan tersebut juga memakan makanan yang tersedia dan mengambil sekantong kerupuk. Kiri, kiri, kiri.
Wisatawan yang merupakan kelompok band asal Semarang, Jawa Tengah mendadak panik dikejar orang utan. Peristiwa terjadi di atas perahu kelotok, Kem Pondok Tanggui, Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Tiba-tiba seekor orang utan dewasa masuk ke perahu, membuat grup band itu kocar-kacir. Peristiwa lucu terjadi saat orang utan tersebut memakan nasi yang berada di atas piring. Tak lupa, orang utan yang kelaparan ini juga membawa satu plastik berisi kerupuk lalu kabur. Gak mau masuk ke kelotok, dia ngelihat ada nasi dua di piring. Masuk situ langsung dimakan semua nasinya dua-duanya. Nasi itu ya. Terus di dalam rantang tuh masih banyak lauk kita kan buat makan siang. Dibuka nggak itu di rantang? Itu nggak dibuka, cuma dipegang aja. Dipegang, tiba-tiba dia melihat ada kerupuk satu bungkus, langsung digendong. Yang dibawa ke hutan lagi tuh kerupuknya satu bungkus. Kerupuk satu bungkus. Taman Nasional Tanjung Puting merupakan habitat orang utan terbesar di dunia. Beruntung, orang utan tersebut hanya mencari makan tanpa merusak dan mengancam para wisatawan. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan.